Cool FM. Alright guys, kita untuk Cool Extra hari ini bersama dengan seorang bapa, suami. Yeah. Ini dia Hafiz Rosdi. Apa khabar? Ah, khabar baik. Sihat? Sihat, Abdullah. Okey ke tak ni? Eh, okey. Macam rushing je. Tak ada. Sebenarnya dia lambat datang. Jangan beritahu. Okey, kita ada banyak soalan datang je. Sejujurnya, kita ada 142 soalan. Meninggal. So get ready. Jujurlah, waktu bujang dulu, seluar jin berapa kali basuh dalam sebulan? Jujur, jujur, paling, jujur. Paling lama pernah seminggu tak pernah basuh pernah. Seluar jin kan. Tengok. Inilah lelaki. Orang lelaki kan. Betul lah. Sebab tu orang lelaki kena kahwin. Kenapa tak nak mengaku? Soalan seterusnya. Pernah tak bercinta dengan awek yang dah clash dulu atau bercinta balik sekarang? Pernah. Bukan sekarang, bukan bercinta sekarang. Sekarang bini kau. Pernah. Dia get back balik macam tu lah. Mm-hmm. Macam dah couple dengan orang lain, lepas tu couple balik dengan dia. Oh, kau boleh terima eh? Tak tahu lah. Dia macam tiba-tiba ada spark tu balik. Apa filem terakhir yang kau tengok, filem Melayu? Pascal. Alright. Soalan 5 saat. Ingat lagi tak nama rakan seorang? Nazril. Penyanyi idola? Sam Bangface. Tempat percutian yang rasa nak pergi tapi sampai sekarang tak sampai lagi? Turki. Kerja part time yang pernah buat sebelum jadi artis? Banquet hotel. Angkat pinggan. Oleh kerana dia cakap dia pernah kerja banquet angkat pinggan, dalam kerja dapur juga sebelum kurang. So kita nak tanya pasal ikan-ikan yang ada dekat pasar. Ikan yang pertama, ikan apa? Ikan kembung. Ikan sardin. Dua. Ikan geli. Selak kuning. Ui. Ikan ketiga. Ikan siakap. Ini ikan jenaha. Ui, ni ikan ni, ikan kelisa. Ikan kelisa? Ini siakap lah, tiga rasa. Oh, okay, next ni. Ni geli, confirm. Eh, puyu. Confident, geli, confident, puyu. Inilah Ruan. Oh ni Ruan. And last, ini kalau tak tahu. Nikli. Alright, Nikli. So dalam tujuh kita berikan satu je betul, kan geli je. Kan dulu angkat pinggan kat hotel lah, tu kan chef dulu. Kau macam-macam lah kau. So, Hafiz cool ke tak? Cool FM. Hafiz sentiasa cool. Thank you. Cool FM.